Hi guys, assalamualaikum. Saya Jackson Amin. So guys, actually hari ini saya nak cerita sedikit macam mana saya set up mini studio. So apa yang korang lihat ini adalah mini studio yang dah separuh lengkap lah. Okay, actually saya set up 2 hari je, semalam pukul 9 malam sampai pukul 10.30 malam. Kemudian pagi tadi saya just setting lampu sahaja. So apa yang menarik tentang mini studio saya ni adalah saya menggunakan barangan terpakai sahaja, barangan terbuang. So saya letak, ambil, susun yang cantik-cantik. So actually ruangan ni berada di Walter College lah. So ruangan ni luas, saya ambil sedikit sahaja untuk memantapkan kita punya ruangan YouTube dan Walter TV. Okay guys, so jom saksikan macam mana saya start setup dalam masa 2 hari hanya menggunakan RM78 sahaja, di mana saya digergaji, tukul dan paku sahaja. Jom saksikan. Hai guys, assalamualaikum. So sekarang jam 9.22 malam. Actually apa yang saya nak share untuk vlog kali ini, saya nak set up studio, ruangan studio kat belakang sana. Nampak tak? Okay, so apa yang saya nak set up, so hari ni apa yang saya nak start buat dulu adalah kita akan buat backdrop dia. So bersama dengan actually student dekat Walter College, dia memang ada experience buat kerja kayu lah. Saya tak pandai, tak mahu cakap eh. So kalau nak tengok, jom saksikan macam mana kita set up pakai DIY. So kayu ni semua kayu-kayu DIY ya guys. Saya tak ada beli apa, tukul, gergaji, semua saya beli kat DIY. Semua sekali ni adalah DIY. So actually ni adalah ruangan Walter College yang agak besar lah. So saya ambil pendekatan untuk gunakan ruangan ni untuk set up satu studio khas. So yang macam lampu semua saya dah order dah, cuma belum sampai. Nanti kalau dah sampai, kita tunjukkan set up macam mana. Jom okay, kita ambil buat. Jadi tu buat lampu kan? Adik anda boleh guna bilik kan? Tak tengok kejap. Di sebelah sana kita kayu juga memandang. Kita ada ruangan lah, kosong kat tengah tu. Ini ruangan kosong ada function juga. Kita akan buat lampu dari dalam. Okay, dia memudahkan ada nampak macam yang ada lagi. Saya tak ada experience dalam benda-benda macam ni. So ni adalah first time yang kita cuba try DIY. Tetapi Amin dia ada experience lah dalam kerja kayu ni. Cuma kita sama-sama fikir nak dapatkan design yang macam mana. Okay guys, hi guys, so sekarang pukul berapa jam? Allah, kan pukul 9.53, so hampir 30 minit juga lah. So tengok background saya sekarang ni, ni adalah background backdrop kita next untuk semua YouTube channel. So ni adalah permulaan. Saya akan study, kaji dan cari ilmu lagi berkenaan dengan backdrop ni. So saya akan cuba dapatkan sebiji studio aktiviti ke. Okay guys, so ni lebih kurang dalam 25%, 30% hampir siap lah. So nanti kita update lagi. Okay guys, so guys, alhamdulillah, seperti yang ada di belakang saya ini adalah setup yang terakhir untuk studio kita. So kita akan buat besar sikit lagi, nanti tepi ni kita akan tambah agak sikit, insyaAllah.
So untuk studio permulaan ni setup dia. Lagi ada tengok kita letak bubble pool. Tu kita ada letak rack cermin ni actually yang terpakai juga yang ada kat brand sebelum ni. So kita nak letak barang-barang yang berharga lah dalam ni. Okay, so kita tengah potong kayu untuk letak kat dalam ni. So next dia punya para tu pakai kayu pine lah. Nampak lebih klasik dan menarik. Okay guys. So next apa yang saya nak buat adalah dia setiap dari studio ni dia ada lighting dia sendiri tau. So biasanya lighting kiri kanan atas tapi oleh kerana kita DIY dan guna apa saja yang ada. So apa yang saya cuba buat adalah saya ada lampu lighting yang besar tu tapi satu saja saya akan letak di sebelah kiri. So di sebelah kanan untuk balancekan cahaya saya gunakan reflector tapi saya tak beli. Saya DIY beli kat DIY je. So saya beli aluminium foil ni. Saya tip dengan kayu pine dan saya akan adjust menggunakan lebih rendah. Ini adalah tiang untuk manikin yang patung. So salah satu akan dikorbankan untuk menjadi stand kepada kita punya reflector. So insyaAllah kalau dia menjadi, kita akan tengoklah dia punya hasil akan datang. Okay guys. So ni reflector DIY yang kami cuba reka tadi. So saya dengan Amin. So yang ni adalah aluminium foil lah, yang mana diletak kat belakang dapur tu kan. Nampak dengan bunyi. So bahagian belakang tu kita gunakan kayu sahaja. Okay. So bawah ni nampak kita stand gunakan mannequin stand. Mannequin stand. So hopefully dia berfungsi dengan baik. Tapi tunggu saya set up dia punya lampu. Sebab lampu tu tak dekat sini, ada kat branch SAC Simon. So once dah set up, insyaAllah kita akan tengok dia punya hasil okey tak okey lighting untuk studio ni. Alhamdulillah, so Amin dah bantu saya settlekan. So ni antara set up di bahagian tepi, ni bahagian belakang. So bahagian tepi, so ini adalah backdrop yang saya akan gunakan selepas ini untuk YouTube channel saya, YouTube channel Walter Barbershop. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun korang ada idea untuk backdrop, memang pakar tentang benda ni, so boleh letak di ruangan komen supaya saya dapat belajar dan tim saya dapat belajar lagi untuk buat lebih baik. Sebab saya nak buat label TV3 ni, Astro Mi Studio. Cakap terus terang, tapi kami kena belajar. Okay, assalamualaikum, selamat menonton. Terima kasih kerana always support kami. Feeling like I need a purpose.